jalan-jalan ke pantai Marina, tapi jangan bawa batu. Halo para sobat da'i-da'iyah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh peserta lomba seperjuangan Basic Islami 2024 yang saya banggakan. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pencipta, yang mana setiap waktu kita selalu berdoa, ikhtiar mengumpulkan pahala dan mengharapkan nikmat syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, teladan sejati yang selalu kita rindui. Melalui beliau kita diajarkan untuk meniti jalan hidup yang hakiki agar selalu dalam ridho ilahi. Pada kesempatan kali ini, saya Rofi Atunnisa Ahraza akan menyampaikan suatu tausiah dengan mengusung subtema menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan umat Muslim sebagai umat yang kreatif, inovasi, dan progresif. Ya ma'asyara syabab rahimakumullah. Kehidupan di zaman modern ini, kaya hidup digital yang terancam merusak mindset dan akhlak para generasi muda. Pemikiran konvensional, stagnasi, bahkan regresif yang dapat mendorong kemunduran dan menghambat kemajuan umat manusia. Sehingga mereka dengan mudah melupakan ajaran Islam dan norma-norma sosial. Mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah menjadi contoh bagi generasi muda? Apakah kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi Muhammad, kelahiran beliau di muka bumi ini merupakan suatu rahmat dan nikmat teragung yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang terpuji, sehingga beliau ibunda Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an dan beliau merupakan teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, dan siapapun yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Sahabat rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan teladan yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sebagai rasul melainkan sebagai pemimpin, pedagang, dan juga seorang individu yang memiliki karakteristik kreatif, inovasi, dan juga progresif dalam menyebarkan agama Islam. Di tengah banyaknya masyarakat yang menganut tradisi jahiliyah, beliau tidak hanya berdiam diri, tetapi beliau menggunakan cara dan pendekatan yang kreatif untuk mensyiarkan agama Islam. Dengan kreativitas, kita bisa menyebarkan kebaikan tanpa harus terdoktrin pada satu metode tertentu seperti teknologi, seni, maupun tradisi. Tantangan dari tantangan akan kian menghampiri. Umat Muslim harus tahu di mana letak inovasi, suatu solusi peradaban yang selalu relevan dengan perkembangan zaman.
Ya, bahkan di perkembangan zaman ini, Rasulullah selalu berpikir maju dengan tidak terikat oleh perkembangan zaman yang mendorong kemunduran agama. Beliau juga selalu berpikir terbuka dengan menyambut segala perubahan yang mengandung kebaikan dan selalu mengusahakan yang terbaik dalam segala hal. Dalam sikap progresif ini sangat dibutuhkan oleh peradaban Islam yang berani keluar dari zona nyaman dan siap tempur menghadapi perubahan. Sahabat rahimakumullah, tak terasa beberapa menit saya berdiri di depan menyampaikan peran umat muslim dalam menyambut kelahiran baginda Nabi. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi generasi bangsa untuk terus meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama menjadi individu yang kreatif, inovasi dan juga progresif dengan tidak berlebihan dalam beragama dan mengurangi nilai agama. Dengan terciptanya karakteristik itu, umat muslim tidak hanya menjadi pribadi yang sukses di dunia, melainkan menjadi individu yang bahagia di akhirat kelak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.